Bahasa Jawanya mentor, kalau bahasa Indonesianya menangkap ikan. Alatnya dari bambu besek, dalamnya batu, dan umpannya ada semacam keong dipukulin jadi ancur itu. Kenapa dikasih keong? Ini namanya berusaha. Biar kecil yang penting usahanya dapat. Terus kita masukkan ini, ajang besok cang, besok cang. Yang penting kita zaman sekarang ini, zaman no ini, saya nggak bilang corona ya, nggak bilang corona, itu urusan dia-dia. Orang harus kreatif dan edukatif. Ini termasuk pendidikan, mendidik anak-anak supaya cerdas dan kreatif. Mungkin kalau bahasa sononya, ketahanan pangan. Memang di Indonesia ini ketahanan pangan harus dipentingkan. Jangan ngomong politik-politik, itu urusan orang gede-gede. Politik itu cenderung poliklinik, nanti yang tersakiti dan disakitin, itu namanya politik. Yang penting itu mencari makan. Kalau orang kecil ini jodohnya makan, tidur, biar sekolah anak-anak, dan kontrakan, ngopi rokokan, udah tenang. Inilah konsensus. Konsensus itu persetujuan. Yang penting orang kecil itu aja. Sandang, pangan, papan. Yang penting itu pangan dulu. Kalau papan nggak ada, yang penting bar kontrakan udah selesai. Nggak apa-apa. Ini orang kecil-kecil. Wah, ada kembingin dudukin kursi ini. Karena kursinya sudah diambil Pak Diman. Kursi kayunya. Itulah orang kecil. Itulah gede pikirannya aneh-aneh. Bikin ruwet. Makanya jangan jadi orang gede, kayak orang kecil kayak saya, supaya sengsara seumur hidup. 7 turunan sengsara semuanya, termasuk saya turunan ke-8. Itu ya, siapa tahu bikin YouTuber nasibnya bagus, ada yang lihat, kayak nenek-nenek itu Pak Ganjar lihat, langsung ngelihat nyolong dikasih sama Pak Ganjar. Siapa tahu Pak Anies tahu ini rakyatnya, nyoh langsung dikasih doa. Ya penting doa daripada duit. Doa itu nggak habis, kalau duit habis. Begitu ceritanya. Kita belajar cerita. Yang penting cerita nggak usah tinggi-tinggi. Kalau ketinggian nanti jatuh. Lah kalau jatuh, kok ada suara? Ada suara bebek. Gimana suara bebek? Nah ini suara ayam. Belum ada YouTuber yang ngomong gini. YouTuber yang ngomong gini nggak ada. Tapi subscribe-nya banyak. Lo Pak Isa, gimana? Tanah Danau milik Pemda Cibinong. Oh ya, Pemda apa? Bantenan Kabupaten Cibinong. Kamu gak usah jadi anjing. Yang di Indonesia maupun di luar negeri,
subscribe ya, subscribe Deddy Kusmo, yang ada loncengnya itu dipencet atau di like. Ini jang namanya mento atau jebak ikan. Nah ini, nah, kita harus kreatif dan edukatif. Subscribe Deddy Kusmo, yang ada loncengnya. Thank you. Oh,